Ngos-ngosan. Kita sesuatu di puncak. Gila, makin lama makin pendek ya. Tarik nafas dalam-dalam. Oke. Okay. Iya, di dalam. Tarik nafas dulu. Mantap. Mantap ya? Mantap. Olahraga sih. Ngos-ngosan. Halo teman-teman, ya, asik nih kita ketemu lagi sama Jebol nih. Di mana nih sekarang kita berada nih? Kita ada di daerah Puncak, tempatnya di Damar Langit. Damar Langit. Tempatnya asik banget deh. Wah, ada apa aja di sini yang menarik nih? Wah, banyak spot-spot yang indah-indah. Ayo deh kita tanya-tanya iya. Yuk sama mbaknya yuk. Iya. Di daerah Puncak ya? Iya. Ya, berapa lama perjalanan? Kita dari arah Kelapa Gading, perjalanan kebetulan nggak macet, 1 jam perjalanan. 1 jam ya? Iya. Wah, lumayan juga tuh, biasanya macet-macet lama tuh. Iya. Oke. Ada sesendat sih di pasar apa itu namanya ya? Cisarua. Wah, ada mbaknya di sini nih. Datang ke Damar Langit ini, selamat siang. Terima kasih. Iya, ini Damar Langit ya. Namanya menarik juga, berarti ada di atas nih kalau di langit ya? Iya, kita udah kurang lebih ketinggian itu sekitar 1000. Wow. 1000 di atas air ya, di atas laut ya? Permukaan laut, betul. Oh, mantap. Mantusan dingin ya? Iya. Oh, iya, sejuk ya di sini ya? Kabut terus. Iya. Oh. Karena kita sekarang udah jam 1 loh. Oh iya ya? Tapi nggak ada panas-panasnya ya? Iya. Wah, kayaknya asik nih, kita eksplor yuk. Iya. Kita jelajah ya. Nah, kita mau tanya-tanya ya, Mbak. Boleh, yuk. Untuk shuttle kita punya 3 shuttle. Oh iya. Jadi untuk itu setelah parkir di sini untuk tamu menuju ke Apple untuk reservasi. Karena kan kemungkinan kita penuh apa tidaknya kita lihat dulu. Tapi hari ini nggak terlalu penuh ya, Mbak? Iya, karena kita new weekly juga. Oh gitu ya. Wow. Ini. Itu shuttle-nya tuh. Iya, betul. Oh iya ini ya. Iya. Oh, parkiran sini ya. Iya, ini untuk parkiran motornya dan juga sana untuk parkiran motor. Ada parkiran motor di sebelah sini. Nah, mobil di sini ya. Wow. Kita parkir di sini terus kita langsung naik ya. Kita di motor ya. Oh, pasti di sini ya. Oh, di sini ya. Yang mana yang di shuttle itu? Yang mana? Di luar boleh, yang mana? Yang terbuka ya? Yang terbuka. Boleh. Ini jalannya menanjak, tempatnya benar-benar berkontur. Secara geografis benar-benar di gunung. Di atas gunung. Wow, ya? Di sini ternyata ada air terjunnya. Wow, tambah adem. Wow. Wah, benar-benar adem nih. Jadi ikut jadi betah tinggal di sini kayaknya ya. Suasananya.
ini pemberhentiannya ya. Dan untuk menunggu shuttle kita ada gazebo juga. Oke. Gazebo banyak juga ya? Iya, jadi biar ada apa aja ini di daerah sini, Mbak? Di daerah sini kita banyaknya spot foto seperti kolam renang, gazebo, atau bungalow. Kota Bogor juga kita kelihatan kalau dari sini. Oke. Okay. Kalau misalkan nggak berkabut itu kita ada kelihatan Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Cuaca kurang bagus, iya, jadi nggak kelihatan. Berkabut, ya? Iya, betul. Oh, Gunung Salak di sana ya? Sebelah sana. Kita kafe ada dua area ya Bu ya, itu no smoking area dan smoking area. Ya. Kita no smoking area itu dibagi dua tempat ya Bu, atas dan bawah untuk no smoking area. Ya. Dan untuk smoking area kita ada area barbecue dan area mikro. Oh ya, sama ya. Ya. Nih. Oh. Ini yang indoor ya Pak ya? Indoor ya. Adem ya? Kita bisa keluar dulu dari sini. Bisa keluar dulu ya. Kita lihat ya. Kita lihat yang on progress itu menggunakan glampingnya itu. Ya, betul. Ada kita juga ada nih. Wah, ini ke rumah pohon ya? Iya, ini dari pohon nangka. Kita dibikin untuk deknya juga, Pak. Jadi makan-makan bisa di sini. Kalau nggak hujan enak juga ya? Iya, betul. Ah, kalau hujan berarti nggak ada di sini ya? Nggak ada, kita nggak rekomen. Licin lah. Oke. Okay. Udah adem, tambah adem lagi ya? Asik. Jadi grrrr. Itu apa, Mbak? Masih dalam pembangunan, jadi yeah. Rencana kita mau bikin 18 glamping. Oh. Nah itu untuk keluarga atau untuk yang berdua-berdua kamaran. Yeah. Kayak pengantin baru ya? Betul. Yang jadi buat, cocok untuk dating, buat honeymoon ya? Betul, dating, healing atau keluarga kita cocok sih. Oh. Dengan suasana yang berbeda kan, seperti biasanya hotel kita glamping modelnya. Berarti lengkap di dalamnya itu? Lengkap, ada kamar mandi juga, dua bed juga. Dua bed? Iya. Yeah. Jadi itu kayaknya udah gak usah pakai AC ya? Gak usah, kita AC alami. AC alami. Gak bisa dikecilin, gak bisa dibesarin. Nah, apa adanya ya? Iya, betul. Gak ada tombolnya dong ya? Gak ada, AC alami. Jadi kedinginan mau gimana lagi, gak bisa dikecilin. Nah, selamat menikmati deh itu ya. Selama ada teman gak kedinginan? Enggak. Pokoknya kalau ada teman pasti hangat. Kalau villa sih kita bentuknya sama aja ya Bu iya, ya? Iya. Dengan dua kamaran, ruang tamu, ruang makan, dan pantry bersih dengan dua kamar. Udah naik lagi nih. Tarik nafas dulu.
Mantap. Mantap ya? Mantap. Olahraga siap. Ngos-ngosan. Ini untuk ruang tamu. Mari kita menuju ke kamarnya. Kita satu villa ini ada dua kamar ya. Masing-masing itu untuk dua orang dengan dua tempat tidur. Rencana sih kita mau renovasi villa aja, tapi belum terrealisasi. Mungkin untuk pemasaran seperti ini dulu. Ini kamar yang pertama ya. Ya, kamar. Mari kita lihat kamar yang kedua. Kita juga tersedia TV LED ya. Oh, iya. Ada internet enggak? Internet kita sama. Ada Wi-Fi-nya. Ada ya? Dan ini untuk kamar keduanya ya, Bu ya. Sama seperti kamar pertama sih, enggak jauh beda. Oke. Bersih juga sih ya ruangan kamarnya. Bersih ya? Bersih ya. Ah, nyaman bener. Ini nggak pakai AC loh. Ya, satu kamar mandi juga. Nggak pakai AC tapi dingin. Berarti siap-siap bawa selimut tambahan ya? Iya. Bawa selimut. Nih. Setiap kamar ada toilet. Ada. Setiap kamar ada toilet. Ya. Jadi kita toiletnya nggak usah. Nggak usah rebutan. Nggak usah rebutan. Sudah menunjukkan jam 1:30 siang. Tapi suasananya seperti jam 9 pagi. Di kota Jakarta yang sumuk. Sumpek ya. Dengan polusi. Smoking area. Kita ada 3 tempat untuk smoking area. Yang sebelah sini ini untuk area barber. Kalau yang itu sebelah sini kita lebih unik lagi, itu bentuknya seperti perahu. Jadi kita ada dua dek perahu atas dan dek perahu bawah. Oh, kalian lagi di bawah ya? Betul. Dek perahu atas smoking area. Hanya dua dek ya? Ya, ada 3 dek. Yang di bawah dek perahu bawah. Oh, gitu ya. Nah, ini pemandangannya kita Cilodong Cipanas, dan kalau nggak berkabut itu ada Gunung Mawarang. Iya, daerah Cilodong Cipanas dapat juga di sini. Kalau nggak berkabut.
suasananya sejuk sekali, melepas penat dari Jakarta yang penuh dengan polusi. Eh teman-teman, kita datang ke sini di Damar Langit di daerah Puncak. Kita melepas lelah dan menjaga imun biar kita tetap sehat. Dan ajak teman-teman yang lain, bila tidak bisa lihat virtual, kita di Jebol.